Yay. Hello. We got one of the main cast of Ana dan Balerina ya. So we gonna take a little interview. Saya nanya, oh ya, bisa ceritakan mungkin hal-hal menarik yang dialami saat main di film Ana dan Balerina. Well, sebenarnya sih kalau misalnya Ana Balerina itu kayaknya proses dari awal sampai akhir tuh nggak ada habis ceritanya. Apalagi dengan sutradara kayak Naya, itu kan udah karakter sendiri. Jadi kamu bisa bayangin dong pas dari casting sampai latihan readingnya dan segala macam itu pasti there's always something new. Yang paling apa ya, banyak banget deh kejadian lucu. Jadi sebenarnya tuh apa ya, aku kan awal-awal tuh diceritainnya tuh Naya tuh orangnya tuh wah parah banget ya, lo harus hati-hati kalau misalnya pas lagi mau casting gitu. Dia orangnya jahat apalah segala macam, serem. Tapi ternyata pas datang ke sana kayak hi gitu. Terus yaudah, she was really fun and dia benar-benar ease prosesnya karena ini kan pertama kalinya buat aku acting. Itu ternyata aku baru belajar namanya tuh ada proses apa ya, kayak bedah naskah, terus reading. Terus reading itu kayak enggak cuma sekali, benar-benar mendalami karakter itu really hard, apalagi buat karakter Ana. Jadi buat ya ada kompleks, don't tell too much, tapi pokoknya it's really complex dan ini pertama kalinya buat aku. Terus diajarin dengan Naya, terus dibimbingannya sama Mas Temi kan teater ya, orang teater. Terus kalau misalnya yang seru sih sebenarnya pas kita lagi di Bandung itu proses syutingnya berapa ya kalau nggak salah itu 3 hari di Bandung. Itu benar-benar apa ya, kita yang dari pagi sampai malam, yang sampai aku tuh kalau misalnya lagi di makeup itu ngantuk banget, aku udah tidur seret, udah berapa kali harus dihapus karena eyelinernya itu udah ngaco banget gitu. Tapi ya nggak ada yang nggak enakin sih. Never a boring moment. Dari yang kayak sebelum kita scene masuk air itu harus kayak warming up, dari yang sampai malam itu ada pada, it's been fun. So I'm really excited and hopefully orang-orang bisa terinspired sama movie ini karena Naya itu orangnya tuh benar-benar apa ya, inspirational. So I hope you guys like the movie. Thank you. Yay! I'm dancing right now. I like it. Yay! Ikut. Okay, yeah, thank you for the interview. Thank you. Yeah, thank you.